Assalamualaikum. Apa kabar semua? Harap semua sehat. Duduk di rumah, kita sama-sama putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni special aku bawa untuk hampa. Hampa kena tak yang viral nasi ayam, nasi goreng kunyit? Yes. Ha, yang tu yang viral gila, 1.7 sekarang view di Facebook. So kali ni aku jemput dia. So hampa boleh, dia akan sharing lah macam mana dia buat, sebab apa nama dapur cekap, apa pencapaian terbaik. Lepas tu Pasifu ada buat kat ni, Pasifu ada buat konten dekat Facebook dan nasihat dia kepada kita semua. Aku sekalilah termasuknya. So, dipersilakan Dapur Cik Kam. Hai, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri dululah. Nama saya Kamarul. Kalau nama page-nya Dapur Cik, ada setengah panggil Cik Kam, ada setengah panggil Cik Kam. Oh, asalnya okay, memang Cik Kam. Tapi kalau Cik Kam tak apalah, boleh bagi Cik Kam lagi. Cik Kam lah. Cik Kam, Cik Kam, sorry. Dia okey je mana-mana. Janji KAM eh. Okay. Dapur Cik Kam ni dia, dia bermula time during MCO lah. Sebab dia kalau planningnya dah lama dah nak buat video masak-masak. Cuma time MCO tu dia jadi macam push factor. Kalau sebelum ni lengah-lengah malahan, nantilah, nantilah, nantilah. Nanti-nanti apa sudah tak buat. Tapi time MCO itu dia macam ada satu push factor, dia kata beritahu kat diri lah. Kalau duduk rumah ni tak ada apa-apa, ugi masa je kan. Nak kerja daripada rumah, lepas tu nak keluar tak boleh. So masak kena masak. So bincang dengan wife, why not kita buat satu video masak, kita boleh makan, kita rakam, kita post dalam page ataupun Facebook, YouTube. So at least benda tu dia membantu orang dan buat sharing lah. So start dari situ, tak sangka pula video pertama tak biasa-biasa je, video kedua biasa-biasa, video ketiga yang tu tak sangka sebenarnya. Tiba-tiba dia meletup. Dalam masa 2 hari page like tu 100% naik. Dia 100%. Daripada 8,500 dia jadi berapa yang belah-belah juga. Dia memang benda tak sangka, memang tak sangka. So mungkin rezeki tadi MCO kot. Tu itulah bermulanya Dapur Cik Kam tu. So bila dah dapat macam tu, dia jadi macam makin lama makin seronok, makin lama makin seronok kan. So dia jadi macam habit dah. Nak masak air rakam, nak masak air rakam lah. Itulah. Terbaik. Kenapa Facebook? Kenapa Facebook? Kenapa YouTube? Dia asalnya memang buat YouTube dulu. Sebab orang yang kat buatlah YouTube, tengok sugu ke tengok yang kan. Memang orang kata income dulu besar-besar. Memang tak target income pun awal-awal kan. So bila buat YouTube, persaingan dia besar. Dekat YouTube memang bersepah orang buat ni lah. So cuma bila buat dalam YouTube juga, bila saya buat, saya tak ada feel. Feel tak ada, tak datang. Okay. Sebab dia tak boleh nak buat engagement dengan audien. Okay, betul. So ada terfikir, page lama dah ada, so why not kita tukar nama je, kita buat masak-masak pula. So bila buat page masak-masak tu, dia feeling tu datang tak? Sebab bila kita post, ada orang komen dan kita boleh balas, orang boleh share. So dia engagement dengan audience tu lagi rapat compare dengan YouTube. Okay. YouTube just komen biasa je, dan dia macam, macam mana cakap eh, one way dia macam just upload video habis lah situ lah. So bila Facebook ni kita rasa happy sebab kita boleh baca komen orang, memang ada lah. Dan YouTube pun ada komen orang, dia tak boleh nampak share, tak ada share. Lepas tu dekat Facebook rasanya yang komen tu legeri ke lu tak? Okay, kita rasa lagi human lah. Okay, faham, betul. So sebab tu that's why lah buat dekat Facebook. Dan bila saya buat dekat YouTube tak menjadi, bukan tak menjadi, dia slow progress dia lah. Bila upload video yang sama dekat Facebook, boom, betul. Dia tak tahulah, mungkin Facebook punya algoritma kot. Algoritma betul. Dia time, mungkin time tu orang cari benda-benda gitu, dan ada pula fenomena, so join sekali kan. Dan memang time tu alhamdulillah rezeki saya bermula pada masa yang betul, keadaan yang betul lah. Sebab time tu semua orang dia banyak masa. Biasa orang Malaysia ni Facebook dia nombor satu lah. So dia akan habis masa spend dekat Facebook. So that's why lah video tu dia meletup. Okay. So ada tak nasihat untuk content creator yang dekat Facebook ni? Ni lah nasihat saya. Okay. Ini terbaik ni buat tengah-tengah ni. Nasihat ni. Sebab yang saya perasan, ramai orang duk fokus YouTube. Buatlah YouTube. Semua orang video creator pesan buatlah YouTube. Why not cuba Facebook?
Sebab Facebook pun, kalau siapa nak tahulah, bukan kita buat video kat Facebook ni bukan sahaja juga. Ada juga masuk ni, ada income juga lah. Bukan YouTube saja. So mana-mana yang nak cuba video creator, janganlah fokus pada YouTube saja. Buat YouTube boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan streetkan satu platform. So cuba, apa cuba, cuba nasib buat dekat Facebook juga. Sebab Facebook ni, apa yang pengalaman saya lah, dia punya audience lain macam sikit. Dia punya sharing lain macam sikit. Dia punya orang yang yang tengok video itu lain macam sikit. Dan satu lagi, dekat Facebook dia punya kita boleh create brand kita. Boleh create brand. Sebab dalam YouTube susah sikit nak create brand. Sebab brand ni kena ingat dia tiga faktor, dengar, lihat dan rasa. Sebab dalam Facebook ni, dia tiga faktor tu lagi kuat sebenarnya. Orang selalu nampak kita, kita boleh share, orang selalu nampak, orang buka wall dia selalu nampak kita. Dia selalu dengar, dia bila orang share dia, dia orang kata dia macam selalu dengar lah nama-nama kita kan. So dia nak create brand tu lagi lagi strong lah. Okay, okay. So nasihat saya, kalau siapa yang nak buat, pemula lah, pemula nak buat video, jangan fokus satu platform je. Jangan fokus pada YouTube mata-mata. Sebab ada lagi platform lain. Pergilah ke blog, ke ke blog pun boleh, boleh buat income juga. So pergilah kepada IG, IG boleh buat product review. So so fokus semua, semua platform. Jangan fokus satu je. Nanti sebab nasihat saya macam ni lah. Kalau kita fokus satu platform je, bila result dia lambat, kita akan down. So lama-kelamaan kita akan slow. And so kalau kita banyak platform, dia proses tu, mana tahu ada satu meletup, dia boleh pegang kita lagi lah. Semangat kita lagi tinggi lagi. So juga, sekarang video yang meletup, video mana? Okay, yang saya upload tentang MCO tu, video ayam goreng kunyit, dah 1.7 million. Sikit je kalau compare dengan competitor lain lah. Memang sikit lah. Tapi alhamdulillah lah. So video yang kedua saya buat ayam goreng ala KFC. Yang tu pun saya upload tak sampai sebulan, dah 600k punya view lah. Alhamdulillah juga. So video ketiga ada nasi kerabu Cik Abel. Yang tu pun dah ada lebih, rasa 200,000 juga lah. So berapa lah total kalau daripada Facebook punya income tu? Income ni, income sensitif sikit. Dia bagi anggarannya. Okay. Kalau ikut income, ramai cakap dekat Facebook ni dia punya income tak sebesar YouTube. Pay dia tu kecil sikit, tapi at least something better than nothing kan. So roughly kalau saya maintain macam ni, bolehlah dapat roughly lah bawah dollar macam tu lah per month USD. Ambil hang. Siapa nak bagi? Okay, ada apa-apa lagi? Dan siapa-siapa yang rasa nak buat video tu, cuba buat. Mulakan dengan satu video dulu. Jangan tangguh-tangguh. Cari idea, mulakan satu video. Tak kisah video tu cantik ke tak cantik, upload je. At least tu jadi kita punya license lah. Bila dah ada satu video, baru ada video kedua. Baru ada video ketiga. Kalau tak ada satu video, maksudnya tak start langsung lah. Jangan banyak fikir, buat je. Sebab kita contoh dekat Indonesia lah. Indonesia memang, kalau benda ni, video creator ni memang TikTok lah. Gila. Banyak gila. Dia memang TikTok. Sebab Indonesia bagus bab-bab benda ni. Dia lagi laju dari kita. So Malaysia, saya harap ramai lagi video dekat kereta lain lah, yang boleh buat video masak-masak ke, DIY ke, video macam sifu kita kan. So buat je. Tak ada masalah sebab benda ni tak rugi pun. And kita bagi manfaat kat orang, insyaAllah orang doa kita. Sebab video tu dia akan ada sentiasa dekat dekat internet ya. Selagi YouTube tak tutup, Facebook tak tutup, selagi itu pahala kita berpanjangan. So kalau kita dah meninggal nanti pun, at least adalah something yang kita bagi manfaat, dan benda tu berpanjangan pahala kita. Ingat tu lah. So income tu datang berdua lah. Alright. Nah, tu ya. Okay tu. Okay, hampa dengar tak? So aku nak recap sikit lah. First, ingat, buat dulu. Ada video, buat dulu. Fikir jadi tak jadi, buat dulu. Kata kamera tak power ke, ni rekod pakai iPhone je kot. Rekod tu editing pakai Filmora. Lagi apa mas, apa hampa punya alasan? So buat rekod, edit je. Kedua, ingat jangan buka satu platform. Ada banyak sekarang, banyak-banyak gila. So try lu, mana tahu yang mana meletup, kita fokus. Yang ketiga, ingat apa-apa pun, buat benda yang bagi manfaat kat orang, supaya sama-sama dapat.
mungkin hang tak dapat manfaat dekat dia. Mungkin hang tak dapat manfaat dari segi duit ke something, tapi hang akan dapat manfaat dari segi family baik ke, family mentor yang baik ke, anak soleh ke, macam-macam banyak benda. So jangan fikir manfaat tu hanya duit. Okay, itu saja daripada aku. Kalau siapa rasa, yeah, jangan lupa like, komen dan subscribe Dapur Cik Ken. Dapur Cik Ken, yes. Dan aku juga. Okay, itu saja daripada aku. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.